Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat teman-teman semuanya. Dalam dunia spiritual, di saat kita mampu melihat makhluk gaib, mampu menembus dimensi gaib, mampu melihat penampakan, biasanya menjadi suatu yang istimewa, yang bahkan banyak dicari oleh para spiritual pemula dengan konsep ilmu kebatinan, ilmu terawangan, membuka mata batin, sehingga menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa. Sehingga banyak yang menelan banyak biaya. Orang dulu, di saat mereka ingin melihat hal-hal tersebut, itu juga ada pembelajarannya dengan tirakat, seperti puasa, seperti melek bengi, tidak tidur beberapa hari. Itu sebenarnya juga membantu kita menembus dimensi dunia lain. Tapi teman-teman juga bisa memperagakan di saat sampean ingin melihat hal-hal gaib atau membuka mata ketiga, mata batin jenengan, dengan meningkatkan kelenjar otak sampean. Sebenarnya di sini sampean hanya perlu meyakini bahwa dimensi itu ada, bahwa makhluk itu ada. Sampean bisa uji dengan sendiri datang ke tempat-tempat yang memiliki energi luar biasa. Nah, untuk meningkatkan cairan dalam otak sampean, sampean nanti bisa memakai satu teknik yang simple, bisa sampean peragakan kepada teman-teman jenengan yang mungkin dia sangat percaya dengan hal-hal gaib tersebut. Di saat sampean mensugesti teman jenengan ini, tekan bagian ini. Nah, ini kita ada saraf besar, ini ada pergelangan. Ini tekan di sampingnya pergelangan, ini ada titik yang, nah sini. Coba diperhatikan, ini otot besar, ini pergelangan. Pas pangkalnya dengan pergelangan lengan ini, sampean tekan, sampean sambil mengasih sugesti. Ini di saat ditekan, ini menambah cairan otak kita, sehingga orang yang sampean tekan titiknya itu akan mudah masuk ke alam bawah sadar. Kanan kiri sama. Saat sampean mau mensugesti orang untuk kesurupan, melihat penampakan, itu bisa juga.
Jadi kalau orang dulu ya harus puasa 7 hari 7 malam, 3 hari 3 malam, jangan tak tidur. Ada juga yang puasa mute, ada yang rendeman. Nah sekarang sampean tinggal tekan itu saja. Coba sampean peragakan ke teman-teman semua, sampean yang meyakini, terutama apabila yang memiliki rasa ketakutan tinggi. Orang-orang yang memiliki rasa ketakutan tinggi itu akan mudah untuk dibukakan tentang hal-hal yang masuk dimensi gaib. Untuk kesurupan, mediumisasi itu bisa. Kamu enggak coba diperagakan, cukup tekan satu titik. Kanan kiri ada manfaatnya. Kalau bagian kanan ini untuk melihat, kalau yang kiri ini biasanya untuk membuat orang kesurupan. Silakan diperagakan. Salam cerdas.